Welcome back to my YouTube channel, guys. Okay, di video kali ini saya itu rencananya pengen merubah rumah sederhana ini menjadi toko hewan yang sederhana, guys. Kayak semacam pet shop gitu, guys. Bener gak namanya pet shop bahasa Inggrisnya? Aku nggak tahu sih, pokoknya toko hewan, guys. Okay, di sini saya mulai merubah warna dindingnya ya, guys. Sebenarnya saya tuh pengen tokonya itu warnanya yang ceria, yang gonceng gitu, guys. Tapi ya kita coba dulu deh pakai wallpaper dinding yang itu. Nanti kalau misalnya nggak cocok kan bisa dirubah, guys. Oke, ini rencananya itu mau saya buat ruang bermain hewan-hewan nanti, guys. Ya meskipun hewan kan nanti harus tetap ada TV ya. Biasanya kucing kan juga bisa nonton TV, guys. Oke, kurang lebih seperti ini ya tempat bermainnya hewan-hewan lucu-lucu itu, guys. Ada televisi, ada rak, ada sofa juga. Oke, lanjut untuk lampunya. Ini aku pilih lampu yang kecil-kecil aja, guys. Aku mau pakai lampunya itu 3. Kemudian ini aku kasih lukisan hewan, guys, biar ruangannya itu lebih hidup lagi, guys. Oke, guys, kurang lebih seperti itu ya untuk dekor ruang bermainnya hewan peliharaan. Sekarang saya mau ganti di sini itu ruang apa ya, tempat menyimpan makanan-makanan, guys. Oke, mau aku kasih rak di sini untuk menyimpan makanan, sama pengen ada meja juga, guys, di sini nanti. Oke, mejanya saya taruh di sini ya, guys. Mejanya itu untuk apa sih? Mejanya itu siapa tahu nanti ada tamu atau ada pengunjung yang mau beli hewan peliharaan gitu, guys. Nah, di sini aku tambahkan kursi ya buat nanti kita ngobrol-ngobrol. Lampunya jangan lupa biar ruangannya itu terang, guys. Nah, itu kok ada lampu tadi, sudah hilang. Nah, kursinya aku tambahkan jadi 3 ya, guys. Oke, kita pindah ke ruang yang selanjutnya. Ini rencananya itu mau saya bikin, sebentar, guys, aku coba ganti-ganti warna, guys. Kayaknya aku suka warna ungu deh, guys. Ya gimana kalau kita ganti warna ungu aja nih, guys. Nah, kayaknya lebih cocok ya, warna ungu itu kayaknya teduh gitu, guys. Oke, selanjutnya untuk lantainya kita samakan aja, guys. Nah, ruangan ini itu pengennya saya bikin itu loh, guys. Kalau kita jualan itu kan pasti ada etalase-etalase buat nyimpen-nyimpen barang-barang yang kita jual ya. Nah, karena ini kan hewan peliharaan nih yang dijual, nah jadi aku pakai sofa bulat-bulat ini aja buat sebagai ganti apa ya, sebagai ganti tempatnya hewan-hewan itu loh, guys. Apa sih namanya, kalau di daerah aku itu namanya kayak sangkar gitu loh, guys. Sangkar hewan, biasanya kan sangkar burung ya. Nah, nggak tahu lah namanya, pokoknya itu untuk tempat kita majang hewan-hewan yang akan kita jual nanti, guys.
Nah, jangan lupa untuk dikasih rak-rak ya. Rak itu fungsinya untuk apa sih? Banyak banget fungsinya rak, untuk nyimpen-nyimpen barang-barang dan untuk memajang-majang barang-barang yang akan kita jual nanti, guys. Oke, guys, kurang lebih seperti ini ya dekorasi toko hewan peliharaan, guys. Nah, selanjutnya kita akan mencari beberapa hewan yang ada di item-item di game ini, guys. Nah, ini saya sudah nemu kucing, guys. Oke, kita bawa ya kucingnya. Oh, bukan kucing, guys, sorry, maksudnya anjing. Next, ke tempat selanjutnya kita lihat, wah itu ada hewan lucu, guys. Oke, kita angkut sebentar, guys. Itu kayaknya burung hantu, bagus deh, guys, kita bawa aja ya. Lanjut ke tempat yang ini. Nah, ini tuh paling banyak, guys, hewan peliharaannya. Nah, untung aja ada kardus di sini, guys. Tadi kan saya lupa nggak bawa kardus. Oke, kita geser-geser ke bawah. Tuh ada babi. Babi itu kan bukan hewan peliharaan ya. Babi itu kan hewan ternak, guys. Ya kan? Oke, kita kembalikan aja babinya. Terus lanjut kita geser ke bawah. Itu aku nemu kucing, guys. Kucing tak itu namanya. Ya, oke, bagus kucingnya. Lanjut kita geser-geser lagi ke bawah sampai kita menemukan hewan-hewan peliharaannya itu, guys. Oke, kita ambil lagi kardusnya. Di sini aku nemu anjing. Kemudian ini ada babynya kucing kalau nggak salah ya. Oke, teman-teman, saya minta bantu bawakan kardusnya. Next, ke tempat selanjutnya. Di sini juga kayaknya ada hewan peliharaan, guys. Di sini juga ada hewan peliharaan nih, guys. Pokoknya kalian cari di semua tempat yang ada hewan peliharaan itu, kalian ambil, guys. Bukan hewan ternak ya. Kalau babi itu kan tadi hewan ternak tuh kan. Jadi ya kita kembalikan aja, guys. Oke, pokoknya apapun yang kalian butuhkan yang berkaitan dengan pet shop atau toko hewan peliharaan, kalian ambil aja, guys. Nah, kayaknya barang-barang saya ini sudah banyak ya, dan sepertinya saya harus meminta bantuan teman-teman saya yang lainnya untuk membawakan ini nih, guys. Oke, sepertinya sudah cukup banyak, dan di sini saya mau mencari teman laki-laki. Nah, itu untuk dimintai bantuan membawakan beberapa barang-barang saya, guys. Oke, let's go, kita berangkat. Nah, sekarang kita sudah kembali ke rumah, dan teman-teman jangan kemana-mana ya, nanti tetap lihat video saya sampai selesai untuk toko rumah hewan sederhana saya. Kalau kalian mau beli, kalian bisa mengunjungi channel YouTube saya, guys. Oke. Okay.
Oke guys, jadi ini dia toko hewan peliharaan sederhana. Ya, kalau kalian suka, kalian bisa berkunjung ke sini. Barangkali kalian mau beli hewan peliharaan nih guys. Thanks for watching. Jangan lupa kasih like.